Disbersemi kembali salurkan wakaf Quran kali ini ke Majelis Taklim Al-Fath Malinggut Cibada Kampung Malinggut. RT 01 RW 03 Desa Warnajati Kecamatan Cibada Kabupaten Sukabumi Sabtu 10 Juni 2023. Sebanyak 50 Quran dan 100 pitch ikro diberikan secara simbolis kepada Majelis Taklim Al-Fath dan diterima oleh Ustadz Iwan. Ucapan terima kasih kepada para donatur yang difasilitasi oleh GIS Bersemi. Semoga semua amal yang diberikan akan menjadi jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai diterima oleh Pak Iwan dan Ketua Pak Fedyansah, dan dengan bersukacita para santri menerima. Adapun sebagian santri saat ini masih sekolah, insya Allah akan kami kirimkan dokumentasi berupa video di mana berbeda. Terima kasih untuk semua teman-teman yang telah menolak kami selaku kabel colokan. Semoga dan berkah buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukur ala kulli ni'amillah. Jazakumullah khairan katsira kepada prima kami dari mewakili daripada majelis-majelis taklim, majelis-majelis pengajian anak-anak. Saya perkenalkan nama saya Iwan Setiawan. Dari GIS Bersemi, mudah-mudahan ada manfaatnya dan barokahan kepada para pewakaf, mudah-mudahan ditambah-tambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua jajarannya juga mendapatkan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita semua yang mengamalkannya, yang mengajarkannya, dan anak-anak dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, yang mengajarkannya juga berikan umur panjang sehat walafiat sehingga bisa terus beramal untuk bersama-sama
berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, baik mewakafkan maupun mengajarkan. Sebagaimana tadi dikatakan man ta'alama al-Qur'an ma'alama, yaitu mudah-mudahan Al-Qur'an ini sebagai imam kita, sebagai penerang kita di alam kubur, mudah-mudahan membawa berkah manfaat kepada kita sekalian. Amin. Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja bisa kami ucapkan sekali lagi, berterima kasih kepada para pewakaf Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, juga diberikan tambah-tambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum. Koresponden GIS Bersemi melaporkan.